نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبروا كما صبروا أولو العزم من الرسل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى الحديث. Alhamdulillah, dengan kudroh dan irodah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan kajian Ramadan pada tahun ini, tentunya dengan situasi dan kondisi yang kurang baik bagi kita untuk melaksanakan seperti biasa. Namun tentunya tidak menyurutkan semangat kita semua dalam rangka thalabul ilmi. Kami sangat berbahagia melalui wasilah Karang Taruna dan Pabukon Sabah Desa Marga Mukti, kita dapat melaksanakan kajian ini dalam bentuk online. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Asep Samsudin SPD yang barusan mengantarkan acara sebagai sesepuh di Karang Taruna dan Pabukon Sabah Desa Marga Mukti, juga hadir kali ini di tempat kami melaksanakan rekaman ini, tim Lensa Firdaus. Terima kasih jazakumul khairon atas dukungannya, dan hadir pula beberapa kawan yang menemani dari santri-santri Diniyah Ula Al-Ikhlas Rancamanya. Mudah-mudahan sebagaimana peribahasa Indonesia, jauh di mata dekat di hati. Walaupun kita melaksanakan kajian ini dalam versi online, tidak lantas menjadikan hati kita jauh antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah terkait sisi kepemudaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika diberi judul pemuda pelopor penghancur berhala, maka yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila kita membaca dalam Al-Quran, pada beberapa surat dalam untayan-untayan ayat yang berbeda, kisah Nabi Ibrahim ini memiliki fragmen-fragmen yang berbeda. Ada kisah yang menggambarkan ketika Nabi Ibrahim usia muda, yaitu ketika berdakwah kepada ayah dan kaumnya. Kemudian ada babak di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan dengan seorang raja yang zalim. Kemudian nanti ada bagian di mana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah bersama keluarganya. Kisah di mana dengan para istrinya, Siti Hajar dan Siti Sarah. Kemudian kisah dengan para putranya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak.
Nah, pada kesempatan ini tentunya kita tidak akan membahas seluruhnya. Kita hanya akan membahas sisi kepemudaan Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayah, kaumnya, dan raja ketika itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, apabila kita telisik, di antara problem atau masalah pemuda hari ini adalah mereka seolah-olah kehilangan sosok teladan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan arah kehidupan. Akhirnya mereka mengikuti siapapun yang dianggap hebat, siapapun yang terkenal, asal viral umpamanya, lantas mereka jadikan sebagai teladan. Akibatnya seolah-olah pemuda hari ini kehilangan jati diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menggambarkan beberapa sosok pemuda agar menjadi teladan bagi kita semua. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sesosok pemuda yang oleh para ulama diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian dalam salah satu ayat Al-Qur'an oleh Allah diberi gelar Khalilan, sang kekasih, Khalilullah, kekasih Allah. Dialah ikhwatul iman Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentang sisi kepemudaan Nabi Ibrahim, di antaranya oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Al-Qur'an surat ke-21, surat Al-Anbiya, pada ayat ke-60. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Qalu, mereka berkata, yaitu kaum Nabi Ibrahim yang didakwahi ketika itu. Sami'na fatan, kami mendengar ada seorang pemuda, yadzkuruhum, yang mencela berhala-berhala ini. Yuqalu lahu Ibrahim, yang pemuda itu bernama Ibrahim. Nah, inilah di antara penggalan ayat yang menggambarkan ketika itu Nabi Ibrahim berdakwah ketika usia muda dengan ungkapan fatan. Sampai Ibnu Abbas, dikutip oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Munir, mengatakan bahwa sungguh para nabi itu saat diutus ketika usia muda, dan keilmuan akan dipahami ketika usia muda. Inilah diantara intinya dari ungkapan Ibnu Abbas, bahwa termasuk Nabi Ibrahim saat itu dalam usia pemuda. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengelompokkan ayat ke-60 dari surat Al-Anbiya ini sejak ayat 57 sampai 63. Demikian digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kelima halaman 348. Adapun Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Munir jilid ke-9 halaman 83, beliau mengelompokkan ayat 60 ini sejak ayat 59 sampai ayat ke-65. Kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan judul An-Niqasyul Had Baina Ibrahim wa Qaumihi Ba'da Kasiratu Taksiril Asnam. Artinya kurang lebih perdebatan yang sengit antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya pasca tragedi penghancuran patung-patung. Jadi perkataan pada ayat 60 tadi, ketika
Di antara mereka mengatakan bahwa kami mendengar ada seorang pemuda yang menjelek-jelekan patung-patung ini bernama Ibrahim. Nah, percakapan itu muncul saat setelah Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala mereka. Maka tentunya ikhwatul iman, para pemuda rahimakumullah, untuk mengetahui kisahnya kita perlu membaca ayat-ayat sebelum ayat 59 sampai 65. Jadi ayat 59 sampai 65 adalah fragmen kedua di mana perdebatan sengit setelah Nabi Ibrahim melakukan penghancuran. Kalau kita perhatikan pada ayat sebelumnya, di mana Wahbah Az-Zuhaili mengelompokkan dari ayat 51 sampai ayat 58 dengan membuat judul Kisatu Ibrahim alaihissalam, Inkaru Ibadatil Asnam wa Da'watu ila Tauhidillahi Ta'ala, pengingkaran terhadap penyembahan berhala dan seruan kepada Tauhid. Inilah kisah Nabi Ibrahim. Pada ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walaqad ataina rusydahu min qablu, dan sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk sebelum dia. Apa maksud sebelum dia min qablu pada ayat ini? Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, maknanya adalah sungguh Allah telah memberikan petunjuk yakni kenabian sebelum diangkatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau kita baca ayat sebelumnya lagi, sebelum ayat 51, memang Allah pada surat ini membahas dulu kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Makanya pada munasabatul ayah, persesuaian antara satu ayat dengan ayat sebelumnya, dikatakan bahwa kisah Nabi Ibrahim ini adalah kisah kedua pada surat Al-Anbiya. Jadi pada ayat sebelumnya, ayat 48 sampai ayat 50, Allah terlebih dahulu membahas Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun dibahas, kemudian Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwatu iman, apabila kita mengambil pelajaran dari ayat ke-51 dahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kenabian kepada Nabi Ibrahim ini pada usia muda, bahkan sebelum diutusnya Nabi Musa dan Nabi Harun, maka pelajarannya adalah inilah di antara sosok pemuda yang menjadi teladan bagi kita semua untuk bersabar, berjihad, dan berdakwah. Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa kisah kedua ini termasuk kisah yang pertama, ini adalah sebuah hiburan menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan motivasi kepada Rasul untuk dapat meniru kesabaran, untuk dapat meniru jihad fisabilillah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dibahasakan, Nabi Muhammad saja untuk berdakwah, untuk berjuang, untuk menyebarkan Islam dan melawan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, oleh Allah disuguhkan teladan. Siapa? Nabi Ibrahim. Maka pantaslah bagi kita dalam mengarungi perjuangan di kepemudaan ini mengambil teladan di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian oleh Allah dikatakan wa kunna bihi alimin, dan kami telah mengetahui dia, bahwa Allah benar-benar tahu siapa Ibrahim itu sebelum dia diangkat menjadi nabi. Nah, pelajaran dari ini bahwa Allah memberikan kemuliaan, di antaranya kemuliaan kenabian itu, kepada siapa yang pantas menerimanya. Termasuk tentunya ikhwat iman, saat kemuliaan dari sisi kepemudaan, kepercayaan, ilmu, jabatan, atau apapun itu, maka Allah tidak akan memberikan kemuliaan itu kecuali kepada orang yang dianggap pantas. Artinya, ketika kita sebagai pemuda hendak menerima kemuliaan dari Allah, menginginkan kemuliaan dari Allah, tentunya perlu ada usaha untuk memantaskan diri. Kemudian pada ayat ke-52, Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan oleh Allah, idh qala li abihi wa qaumihi, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayah. Jelas pelajaran dari ayat 54 ini bahwa seorang pemuda itu harus memiliki keberanian untuk merubah dan berubah. Apalah arti kekuasaan, keilmuan, kemampuan tanpa ada keberanian untuk mengeksekusi. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada ayat selanjutnya timbul reaksi kan dari umat ketika itu. Qalu, mereka menjawab, ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami ini membawa kebenaran? Am anta minal la'ibin, atau engkau ini main-main? Kata Syekh Wahba Az-Zuhaili, apakah kamu mengucapkan ini dengan bercanda, main-main, ataukah ini ucapan yang sungguh-sungguh? Kenapa? Karena kami tidak pernah mendengar ucapan seperti itu. Jadi benar-benar berani Nabi Ibrahim dan berubah dari apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi khotul iman rahimakumullah, seorang pemuda itu tidak pantas dia terbawa arus yang tidak jelas. Seorang pemuda itu dia harus seperti paribasa Sunda, henteu gedag keanginan, henteu laas kapanasan. Jadi betapapun masyarakat ada dalam arus kesesatan umpamanya, maka seorang pemuda harus mampu mendobrak, menolak kesesatan itu dan mengajak masyarakat kepada jalan yang benar. Ikhwatul iman, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak kalah dalam berdebat ketika itu. Kenapa? Karena ilmu yang menjadi landasan. Qala, kata Nabi Ibrahim, barabbukum, sebenarnya bahkan Tuhan kalian itu bukan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah hari ini. Rabbukum rabbus samawati wal ard, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan seluruh langit dan seluruh bumi. Alladzi fatarahunna, dialah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi itu. Wa ana ala zalikum minasyahidin, kata Nabi Ibrahim. Dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Nabi Ibrahim siap menjadi saksi bahwa Allah adalah Tuhan yang layak disembah. Nabi Ibrahim bukan hanya berani untuk berbicara, bukan hanya berani menggelontorkan program, tapi dia siap, kalau bahasa guru kami, siap tempur en babak belur. Jadi kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas.
bagaimana setiap program yang digulirkan untuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik itu dikerjakan sampai titik darah penghabisan. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ikhwatu iman, maka timbullah ide Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dia berkata, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kata Nabi Ibrahim, demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu meninggalkan mereka ini. Yakni, kata Wahbah Az-Zuhairi, setelah kalian orang-orang kafir pergi merayakan hari raya kalian. Nah, perkataan Nabi Ibrahim ini didengar oleh seorang laki-laki. Jadi ketika setelah berdebat, Nabi Ibrahim berencana, tunggu tanggal mainnya, saya akan hancurkan berhala-berhala kalian. Jadi luar biasa program yang terstruktur dan terencana. Kekeh, betekeh gitu. Jadi tidak hanya sekedar program yang isapan jempol belakang. Kekeh, betekeh supaya umat maju ke arah yang lebih baik. Nah, ikhwatu iman, ketika apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim itu didengar oleh seorang laki-laki, lalu ia mengabarkan kepada orang lain. Itulah yang digambarkan dalam ayat 60 pada ayat-ayat selanjutnya, bahwa qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, bahwa mereka diantaranya berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala yang bernama Ibrahim. Nah, inilah celaan itu ada pada ayat 57-nya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sengaja tidak ikut dengan rombongan raja. Ketika itu para ulama mengatakan namanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim tidak ikut melaksanakan hari raya mereka. Bahkan Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Mau apa? Mau menghancurkan berhala-berhala mereka. Pelajaran bagi kita ikhwatul iman, bahwa kata Wahbah Az-Zuhairi, bukti praktis, ada prakteknya, ada buktinya, bukan hanya teori belaka, itu tentu lebih mengena ke dalam jiwa, lebih menggugah kesadaran untuk direnungkan, dan lebih kuat kesannya bagi akal pikiran. Jadi kan tadi Nabi Ibrahim berteori kepada kaumnya, maka Nabi Ibrahim meningkatkan dakwahnya. Apa? Patung-patung yang disembah hendak dihancurkan. Inilah karakter pemuda Ibrahim iman. Ketika satu program menggunakan umpamanya kemungkinan A masih mentok, kurang dalam hasil, dicoba lagi cara yang B, coba lagi cara yang C, sampai benar-benar maksimal. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, totalitas. Maka dalam ayat selanjutnya oleh Allah digambarkan, faja'alahum juzazan, maka dia Nabi Ibrahim menjadikan atau menghancurkan berhala-berhala itu juzazan, berkeping-keping. Jadi berhala yang kata para ulama jumlahnya 70 itu oleh Nabi Ibrahim bukan hanya dipukul, tapi dipukul juzazan sampai berkeping-keping, sampai hancur lebur. Nah, illa kabiron, kecuali ada satu patung yang disisakan, yaitu patung yang terbesar. Kabiron lahum, patung yang terbesar di antara mereka, la'allahum ilaihi yarji'un. Inilah strategi yang cerdas dari Nabi Ibrahim. Kenapa disisakan yang besar? Kata Allah, agar mereka kaum kafir kembali untuk bertanya kepada yang terbesar itu. Bahkan dalam tafsir Al-Munir digambarkan bahwa
mereka itu benar-benar bertanya kepada patung yang terbesar itu. Wahai patung, kenapa kamu diam saja? Yang lainnya dihancurkan. Nah, ikhwati iman bagi Allah. Kemudian dalam ayat As-Saffat ayat 93 pula digambarkan Farogo alaihim dorban bil yamin. Ketika itu Nabi Ibrahim memukulnya itu dengan tangan kanan. Bayangkan ikhwati iman, 70 patung dihancurkan oleh sendiri. Luar biasa. Nah, dari ini kita mengambil pelajaran lagi. Di mana pemuda itu dituntut untuk sehat, kuat, termasuk cerdas. Jadi tidak pantas pemuda letoy gitu. Lihatlah Nabi Ibrahim. Jadi menghancurkan patung 70 oleh sendiri dengan tangan kanan. Luar biasa. Maka inilah gambaran program yang perlu digulirkan oleh kawan-kawan di Karang Taruna dan ormas pemuda yang lainnya. Bagaimana menciptakan generasi muda yang kuat, yang sehat dan cerdas. Tadi menggiring masyarakat untuk berpemahaman ilmu, dalam bersikap, dalam berkata dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana membina pemuda agar sehat dan kuat. Karena tidak mungkin kita melaksanakan program-program kalau kitanya sakit. Contohnya sekarang ya, Iman. Adanya wabah corona ini kan, walaupun kitanya tidak sakit, orang lainnya yang sakit, karena takut sakit kan program beberapa jadi terbengkalai. Nah, itu gambaran bahwa pemuda itu dituntut untuk sehat, untuk kuat seperti Nabi Ibrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya pada ayat 59 Allah mengatakan, Allah berfirman, qalu, mereka pun berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Kalau Wahbah Az-Zuhri mengatakan bahwa sejak ayat 59 ini dan seterusnya ini menggambarkan geram, marah, dendamnya mereka. Man fa'ala hadza, kata mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini bi alihatina, kepada Tuhan-Tuhan kita, innahu laminal zalimin, sungguh orang ini telah zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ini pelajaran bagi kita semua bahwa program sudah begitu bagus, berdasarkan ilmu, landasannya jelas, orang-orangnya semangat, masyarakat yang menerimanya tidak dijamin semuanya akan mensukseskan, tidak dijamin semuanya akan menerima. Akan ada dan selalu ada masyarakat yang menolak. Nah, inilah gambarannya ikhwan-ikhwan. Kan sudah didebatkan sebelumnya, dijelaskan. Ketika Nabi Ibrahim melancarkan program selanjutnya, penghancuran berhala, tidak semua menerima. Bahkan ketika itu mereka menolak. Artinya kita sebagai pemuda, ulah pundungan gitu kalau bahasa Sunda. Jangan mudah patah hati, patah arang. Kenapa? Karena belum tentu program yang baik, orang-orangnya baik, tujuannya baik, landasannya baik, belum tentu dipandang baik oleh orang lain. Maka di sini perlu adanya kesabaran, ketawakalan, semangat jihad. Qalu, nah maka berkatalah seorang di antara mereka, sami'na fatan yadguruhum yuqalu lahu Ibrahim. Bahwa kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang pernah mencela berhala-berhala ini yang namanya adalah Ibrahim. Tadi dikatakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa Allah tidak mengutus Nabi melainkan ia adalah seorang pemuda. Dan tidak ada seorang alim yang memberi ilmu melainkan saat ia masih muda. Kemudian Ibnu Abbas membacakan surat Al-Anbiya ayat 60 ini. Maka pelajaran bagi kita semua adalah masa muda adalah masa mencari ilmu. Para nabi diutus sejak usia pemuda, waktunya diajar. Jadi kalau sekarang kita banyak berleha-leha dibandingkan belajar, malulah kita sebagai pemuda. Apalagi di bulan Ramadan kan, kita beralasan dengan hadis yang dhaif bahwa tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Kan hadisnya dhaif itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi tidak pantas kalau kita
saum ini, Ramadan ini kebanyakan tidur, apalagi kita seorang pemuda. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 61, Allah menggambarkan qalu, mereka berkata, faktu bihi ala ayunin nas. Kalau demikian, bawalah dia itu, Ibrahim itu bawa, dengan cara yang dapat dilihat oleh orang banyak. La'allahum yashhadun, agar mereka menyaksikan. Nah, ditangkaplah Nabi Ibrahim itu. Inilah resiko seorang pelopor, ya teman. Tapi kita jangan berpikir sempit hanya sampai di situ. Andaikan ketika itu Nabi Ibrahim tidak berani, bisa jadi waktu iman tidak akan ada perubahan sampai sejauh ini di dunia. Tidak akan ada masa-masa di mana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, masa-masa di mana Nabi Ibrahim mensyariatkan kurban, mencontohkan ibadah haji, tidak akan. Nah, inilah resiko para pelopor. Pada akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap. Kalau mereka berkata, bertanya kepada Nabi Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kamu Ibrahim yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Kamu yang menghancurkan ini semua? Qala, Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan saya. Itu yang berbuat patung yang besar tuh. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya saja pada dia kalau benar dia itu atau patung-patung itu bisa berbicara. Di sini Nabi Ibrahim menggunakan gaya berdakwah yang luar biasa. Bagaimana mengajak mad'u, objek dakwah, untuk berpikir. Faraja'u ila anfusihim, maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka. Mereka mulai berpikir, iya ya, kenapa tidak bertanya kepada patung yang besar yang tersisa itu, kalau memang yang mereka sembah itu sesuatu yang hebat. Faqalu, tapi kemudian mereka berkata, innakum antumuz zalimun, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Summa nukisu ala rusihim, kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, lakon alinta mahaulai yantikun, sesungguhnya kamu hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Jadi kalau orang sudah bilang sambil ngabalieur gitu, bari tungkul, da mana ge apa, apa teu bisa nyarita. Nah, ini gambaran dinamika dalam dakwah, ya teman. Selalu ada tipe-tipe yang seperti ini. Lalu Nabi Ibrahim kan membalikkan perkataan mereka. Qala, kata Nabi Ibrahim, apa ta'buduna min dunillah? Mala yanfa'ukum syai'an wala yadurukum. Kalau begitu, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah sesuatu yang la yanfa'ukum syai'an wala yadurukum, tidak memberikan manfaat sedikit pun, juga tidak memberikan madarat kepada kalian? Maka ketika itu iwatu iman, pada ayat 67 Nabi Ibrahim dibentak, dihardik, uffil lakum, celakalah kamu. Kalimat uf itu adalah ungkapan menghardik, seperti dalam ayat fala takullahuma uffin, janganlah kamu mengatakan uf atau ah lahuma kepada kedua orang tua. Maksudnya bukan hanya perkataan uf, tapi berbagai perkataan, sikap yang menyakiti orang tua itu tidak boleh. Nah, di sini katakan uffil lakum, artinya ketika itu Nabi Ibrahim dihardik, dicela yang menyakitkan. Walima ta'buduna min dunillah afala ta'kilun, ah celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami? Nah, ini adalah gambaran ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka, mencela mereka,
menghardik tuhan-tuhan mereka. Ketika itu mereka merasa tersudutkan. Lalu mereka berkata pada akhirnya, haribuhu, bakarlah dia. Wansuru alihatakum, dan bantulah tuhan-tuhan kamu. In kuntum fa'ilin, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Pada akhirnya, karena mereka kalah berdebat, kalah dalam segala hal, ketika itu mereka mengambil jalan akhir. Nabi Ibrahim disuruh dibakar. Maka pada ayat 69 Allah menggambarkan, kulna, kami Allah berfirman, ya naru, wahai api, kuni bardan, menjadi dinginlah. Wassalaman ala Ibrahim, dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Ada pemahaman yang perlu diluruskan loh di masyarakat itu. Jadi bukan Nabi Ibrahim tahan dibakar api, tapi ketika itu api terasa menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Lapatnya adalah ya narukuni bardan. Artinya ketika Nabi Ibrahim bersentuhan dengan api sebelum atau sesudah kejadian ini, ya sama saja panas, sama saja terbakar. Tapi ketika itu, khusus kejadian saat itu, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu disimpan, diikat, kemudian dikumpulkan kayu bakar yang dikumpulkan selama 3 hari 3 malam. Ada lagi yang mengatakan bahwa kayu bakar yang sudah dibakar begitu membara penuh dengan api, lalu Nabi Ibrahim dilemparkan menggunakan manjanik ketapel besar, dilempar ke tengah-tengah api. Nah, kebanyakan para ulama memaknai dengan makna yang kedua, dilempar memasuki api yang begitu besar. Tapi kata Allah, wahai api, jadilah dingin dan selamatlah bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami Allah menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Ikhwatu iman rahimakumullah, pelajaran terakhir, bahwa keajaiban itu pasti bukan hanya bagi para nabi. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam berbagai ayat, Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, berjuang di jalan kami Allah, maka kami akan memberikan baginya hidayah dalam menempuh jalan-jalan kami tersebut, jalan-jalan yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang beriman, pelajaran terakhir, ketika kita sungguh-sungguh dalam berjuang sebagai pemuda, pemuda yang cerdas, pemuda yang kuat seperti Nabi Ibrahim, mendobrak, siap untuk mengantarkan masyarakat kepada gerbong keilmuan, maka Allah tidak akan tuli, Allah tidak akan buta, Allah tidak akan membiarkan perjuangan kita. Pertolongan Allah itu pasti. Jika Nabi Ibrahim oleh Allah ditolong dengan cara api menjadi dingin, maka pertolongan yang akan datang kepada kita sungguh pertolongan-pertolongan yang Allah Maha Kreatif. Bagaimana Allah akan menolong kita, Allah lebih tahu, dan terkadang kita tidak bisa menyangkanya. Bahkan kalaupun kita gagal, sampai umpamanya resiko tertinggi meninggal dunia dalam perjuangan, bukankah itu adalah bagian dari cara
ketika kita syahid fi sabilillah. Ikhwatu iman rahimakumullah, inilah penggalan kisah dari seorang pemuda pelopor penghancur berhala. Pelajaran-pelajaran telah kita ambil dari kisahnya, diantaranya yang pertama bahwa pemuda harus kembali kepada Al-Quran untuk mengambil teladan kepemudaan. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada seseorang kecuali jika seseorang telah pantas untuk menerima. Seperti Allah ketika memberikan kemuliaan kenabian kepada Nabi Ibrahim, memang Allah telah menyiapkan Nabi Ibrahim untuk memang siap menerimanya. Kemudian pelajaran yang ketiga, keberanian itu bukan hanya amar ma'ruf saja, harus ada keberanian nahyi munkar, mencegah dari kemungkaran seperti keberanian Nabi Ibrahim. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwa di antara tanda rusaknya masyarakat adalah ketika masyarakat itu telah jauh dari ilmu. Maka tugas pemuda untuk menggiring, mengajak, mengkondisikan masyarakat cinta terhadap ilmu. Kemudian pelajaran yang kelima, generasi muda khususnya Karang Taruna dan ormas-ormas kepemudaan yang lainnya harus mampu membuat program-program agar menyadarkan masyarakat untuk bersikap, berkata, bertindak berdasarkan ilmu. Kemudian pelajaran yang keenam, ragam respon masyarakat itu tidak bisa disamaratakan. Siap-siaplah menerima respon masyarakat yang menolak, bahkan mengancam program-program yang sudah kita siapkan sebaik mungkin. Pelajaran yang ketujuh, dalam menegakkan kebenaran itu perlu ketegasan, tidak bisa abu-abu. Tentunya di situ ada resiko yang harus kita tanggung. Maka pahala dari Allah, pertolongan dari Allah telah menanti kita semua. Yang jelas kita harus tegas dalam menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid, menegakkan ajaran Allah. Kemudian pelajaran yang ke-8, bahwa harus ada bukti praktis dari program-program yang kita gulirkan. Nabi Ibrahim berdakwah, berdialog, maka ada langkah praktisnya apa? Patung-patung itu dia hancurkan. Kita menyusun konsep, membuat program, harus ada langkah-langkah praktis bagaimana supaya program itu menjadi satu bukti nyata. Kemudian pelajaran yang ke-9, bahwa pemuda itu harus sehat, harus kuat. Nabi Ibrahim saja menghancurkan berhala 70 biji dengan tangan kanan itu oleh sendiri, tanpa bantuan oleh orang lain. Artinya seorang pemuda itu harus sehat, kuat, dan cerdas, penuh ide-ide brilian seperti Nabi Ibrahim AS. Dan ini tidak bisa sekonyong-konyong, harus dikondisikan, harus ada leader-leader, harus ada para pelopor seperti Nabi Ibrahim AS. Nah, kan nanti dari Nabi Ibrahim ini lahirlah anak-anak cerdas seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail nanti kan menjadi nenek moyang dari Nabi Muhammad. Nabi Ishak kemudian nanti akan punya anak bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub lah ini yang diberi gelar Israel, kemudian melahirkan Bani Israel. Nah, iwat iman rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ke-10, bahwa penolakan masyarakat itu bisa begitu keras. Ini bukan hanya menolak sampai mengancam dan lain sebagainya, sampai Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Kemudian pelajaran ke-11, bahwa masa muda itu adalah masa mencari ilmu. Para nabi saja masa muda itu habis untuk mencari ilmu. Nah, itulah diantara pelajaran. Kemudian yang terakhir pelajaran ke-12, bahwa keajaiban pertolongan dari Allah itu pasti bagi para pemuda khususnya dan umat Islam umumnya yang siap untuk memperjuangkan agama-agama Allah. Mudah-mudahan setelah dibahasnya pembahasan ini menjadi stimulus bagi kawan-kawan di Karang Taruna khususnya dan para pemuda umumnya untuk lebih bersemangat sesemangat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mah sendiri gitu, kita mah bisa bebarengan. Inilah diantara teladan bagi kita semua. Khotib iman rahimakumullah, berhubung waktu tentunya kita batasi pembahasan ini,
lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk lebih meningkatkan semangat dan gerakan yang akan dilaksanakan oleh Karang Taruna khususnya dan para pemuda Islam pada umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqomahnya kita dalam berjihad, berdakwah dan beruswah dalam Islam rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.